agak kecil. Ini sepanjang minyak butbut HNI ya, panjangnya sama. Lumayan guys, yang lagi viral di Piayu. Ini ya, coki bar. Manis, tapi nggak terlalu manis sekali ya. Kemudian lembut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Sutikno Batam. Jadi di grup jual beli kita itu lagi viral penjual coklat Choki Bar. Nah, ini ya. Ini coklat Choki Bar-nya. Jadi banyak sekali yang memposting jualan ini ya. Jadi karena penasaran, jadi akan kita review seperti apa coklat Choki Bar ini. Untuk harganya sendiri, coklat Choki Bar ini 10.000. Ini ya, berbeda-beda ya setiap penjual. Dan ini ada yang menjual 10.000 dapat 4 piece sudah diantar sampai depan rumah kita. Nah, ini kan luar biasa ya. Oke, kita lihat dulu Choki Bar ini ya. Nah, ini silakan dibaca, dilihat ya. Crispy coklat Choki Bar diproduksi oleh PT Tora Nusantara Tangerang ya, Indonesia. Nah, ini ya. Berat bersih 14 gram ya. Ini 14 gram nih. Oke. Okay. Nah, untuk ukurannya sendiri ya bisa dibilang lumayan lah guys ya. Nah, ini sebagai perbandingan dengan ini ya. Dengan botol botol HNI. Nah, ini ya. Oh, dia ini ya. Agak kecil. Ini sepanjang minyak butbut HNI ya, panjangnya sama. Ini kemasannya bagus sih. Oke, kita buka ini aja, langsung kita review aja. Untuk penjualnya kita tampilkan di video ya. Silakan jika mau yang mau order. Jadi 10.000 dapat 4 piece sudah diantar sampai depan rumah kita. Nah, ini kan lumayan ini. Oke, langsung aja kita review. Selamat menonton. Oke, langsung aja kita review ya guys. Nah, ini tampak luarnya, ini dalamnya. Jadi dalamnya ini ya. Oke, kita cek. Untuk ukuran coklat seharga 2.500 ini bikin penasaran ya guys. Mungkin harus dimasukkan kulkas dulu ya biar keras ya. Oke, untuk ukurannya ya kecil sih, tapi untuk harga 2.500 ya udah worth it lah ini ya. Oke, tampilannya ini ada ininya ya, wafernya ini ya. Oke, langsung aja kita tes. Manis tapi nggak terlalu manis sekali ya. Kemudian lembut ini dan juga ada rasa wafer-wafernya ya. Apa ini saya juga nggak tahu nih ya. Tapi enak deh. Jadi untuk ukuran 2.500, 10.000 udah diantar sampai depan rumah ya, worth it lah ini. Overall sih lumayan. Ini untuk anak-anak, saya rasa pasti suka ini ya. Dan mungkin untuk lebih, nah, biar agak keras sedikit mungkin dimasukin kulkas dulu mungkin ya, sebentar gitu biar agak keras. Lumayan guys, yang lagi viral di Piayu. Ini ya, Choki Bar ya, lumayan. Jadi yang mau beli silahkan beli aja, di tes dulu biar tidak penasaran.
Kalau saya pribadi sih lumayan bisa lah untuk cemilan, usah oleh-oleh, kayaknya pas ini, murah meriah. Oke, mungkin itu saja review dari kami. Bagi yang pengen detail, bagusnya dicoba sendiri ya. Silakan diorder, penjualnya akan kami tampilkan di video. Silakan dipesan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.